Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin dan Ipin dan teman-teman semuanya. Ada Pak Bambang, Om Tukul, Bang Atta, Pak Anton guys, dan juga si Bocil sudah ada di dalam bus guys. Jadi kami semua sudah akan pulang nih guys. Kami sudah selesai tamasya. Ayo semuanya, kita langsung naik ke bus ya. Waduh, Bang Atta sudah ada di dalam guys. Ayo cepat-cepat, kita akan pulang. Ayo semuanya cepat naik. Kalau lama-lama Upin tinggal ya. Cepat Om Tukul, Bocil cepat. Wah, ayo cepat Bocil. Waduh. Guys, kita akan pulang ya sekarang. Tapi akan lama guys kalau kita ikut jalan yang benar. Jadi kita ikut jalan meluncur saja ya. Aduh guys. Upin, jangan. Wah, tenang saja Pak Anton. Upin, jangan. Tenang saja Ipin. Aku kan sudah tahu jalan potongnya guys. Ayo kita pergi, kita ikut jalan potong ya guys. Tidak usah takut ya, karena Upin yang sudah tahu. Upin sudah tahu tempat ini guys. Waduh Upin, kamu jangan begitu. Waduh guys. Nah guys, Upin sudah tahu jalan potongnya ya. Kalian jangan takut. Ya, kita pelan-pelan. Pelan-pelan guys. Wah! Upin! Tidak Upin! Wah! Waduh! Waduh guys! Waduh guys! Wah Upin, kenapa kamu? Wah! Wah! Waduh guys! Waduh! Waduh guys! Turun-turun semuanya! Turun! Cepat! Cepat! Waduh! Wah! Waduh teman-teman! Wah, busnya meledak. Wah, maafkan Upin teman-teman. Wah, Pak Bambang guys. Pak Anton guys, aduh. Ipin dan Upin. Om Tukul guys. Bang Atta. Waduh, kenapa ini terjadi? Upin menangis saja guys. Upin sedih sekali. Ini gara-gara Upin guys. Wah, waduh, busnya sudah terbakar guys. Wah, Upin sedih. Upin mau lompat saja ke air. Wah, ada mobil derek di sini guys. Waduh guys, Upin terpaksa bawa mobil derek guys dan pergi menangis di rumah. Dadah teman-teman, dadah. Upin mau pulang dengan mobil dereknya. Oh, selamat tinggal teman-temanku. Aku akan bawa mobil dedek ini ke rumah.